Halo semuanya, balik lagi sama aku. Halo juga yang baru gabung di channel YouTube aku. Salam hangat dan sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan bawain tutorial hijab ala Kak Ciki atau Citra Kirana dan Kak Melody Prima. Yang pastinya juga simpel banget dan bisa kalian aplikasiin di rumah. So, gak usah banyak lama lagi, keep on watching. Oke teman-teman, untuk style hijab yang pertama di sini aku mau pakai ala Kak Ciki atau Citra Kirana. Nah, bahan yang aku pakai ini adalah pashmina Charuti baby doll yang mudah dibentuk dan mudah diatur. Nah, untuk yang pertama kalian itu ambil kiri pendek dan kanan panjang. Untuk innernya sendiri optional sih, ini tuh sebenarnya nggak pakai inner juga karena nanti si model hijabnya tuh bakalan nutupin si leher. Teman-teman, kalian pakaiin jarum pentul atau penitik, bebas kalian senangnya yang kayak gimana, tapi di sini aku pakainya yang jarum ya. Setelah kuat seperti ini, kalian ambil bagian belakang ini lalu ke depanin seperti ini. Nah, setelah itu dirapih-rapihkan aja sisi-sisinya. Nah, kalian bisa belitin ke leher seperti ini. Lalu untuk ujungnya ini, sisanya kita masukin ke dalam baju. Yang sisi yang panjang ini kalian belitkan ke leher. Tapi biasanya aku suka dirempel-rempelin dulu jadi biar kayak lebih rapih lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita puterin aja. Nah, sisanya kalian tinggal dirapihkan aja bagian lehernya biar gak menumpuk gitu ya. Dan beres hijabnya Kak Ciki yang pertama seperti ini. Nah, dan untuk model hijab yang kedua dari Kak Ciki ini tuh benar-benar simple banget. Teman-teman masih sama, ambil kiri pendek dan kanan panjang. Lalu teman-teman seperti biasa, nah kayak giniin, ambil kiri kanan, nah seperti ini, set. Setelah kayak gini, teman-teman ininya jangan terlalu ketat ya, jadi kayak ada ruang gitu seperti ini. Lalu teman-teman pakein jarum pentul. Setelah seperti ini, teman-teman bisa yang pendeknya tadi tinggal dikesiniin dulu aja ke area belakang. Nah, seperti ini. Tapi jangan lupa untuk bagian ininya teman-teman selalu harus rempelin biar rapi. Nah, untuk sisi yang panjangnya teman-teman bisa belitkan ke atas seperti ini. Nah, lalu teman-teman pakaiin jarum pentul lagi di sini. Nah, untuk sisanya teman-teman ambil ke depan dan yang panjang ini kita rapih-rapihkan, bikin kayak rempel gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk bagian belakangnya juga kita rapihkan dan beres teman-teman. Hijab dari Kak Ciki yang kedua itu seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman aku bakalan bawain tutorial hijab ala Kak Melody Prima atau Kak Melody yang dulunya ada di JKT48. Itu aku ngefans banget dulu ya sama Kak Melody waktu zaman-zamannya JKT ada. Bahkan dulu aku sempet mau ikutan daftar dan kayak ikutan audisinya gitu, tapi apa daya aku gak bisa ngedance dan gak bisa nyanyi, bukan ranah aku, so aku gak ikutan. Nah teman-teman, tutorial dari Kak Melody Prima ini juga benar-benar simple banget karena memang jujur aku lihat kepoin IG-nya Kak Melody. Kak Melody itu jarang banget pakai yang namanya hijab pashmina. Dia tuh selalu as always pakai hijab segi 4. Nah, tapi ada beberapa yang Kak Melody post lagi pakai hijab pashmina, so aku bakalan bikin tutorialnya di sini. Nah, teman-teman, masih sama, aku pakai hijab pashmina Charuti baby doll, cuman ganti warna aja. Di sini kalian ambil sama panjang kerudung, lalu kalian cantelin ini ke belakang.
setelah kuat kayak gini, kalian bisa masukin si innernya. Sebenarnya di sini aku lihat Kak Melody itu pakai kerudung yang instan kayak gitu ya. Jadi pas di kayak giniin tuh si kerudungnya tuh langsung diem. Nah, cuman di sini buat pengakalinya, aku bakalan tarik aja dari belakang ke depan seperti ini. Jadi kayak mirip tutorial hijabnya Kak Ciki ya, kayak tadi. Nah, kayak gini buat kalian yang gak punya kerudung pashmina yang instan kayak gitu, gak usah khawatir. Ini juga mirip-mirip kok. Nah, setelah kayak gini, kalian tinggal pentulin aja atau kalian pakai jarum pentul. Nah, seperti ini. Lalu ambil kedua sisinya, tapi jangan lupa seperti biasa kalian rempelin dulu si hijabnya biar rapi banget. Nah, terus kalian tinggal iketin aja ke belakang seperti ini. Diiketin dan beres teman-teman. Seperti ini tutorial hijabnya, semudah itu. Kalian tinggal rapi-rapihin aja di bagian lehernya supaya enggak menumpuk ya. Nah, dan sekian video tutorial hijab ala Kak Ciki dan Kak Melody. Gimana teman-teman, kalian lebih suka yang mana? Ala Kak Ciki atau ala Kak Melody? Komen di kolom komentar ya. Dan sekian video dari aku. Semoga video ini kalian suka. Semoga videonya juga bermanfaat. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir video. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalain lonceng notifikasinya juga ya. See you on the next video. Bye-bye. Ciao.